Untuk jadwal acara dengan segala perubahannya, apakah sudah bisa disahkan? Sudah. Betul-betul sudah disahkan. Berikutnya pengesahan tata tertib. Tata tertib yang sudah dibaca oleh Bapak Ibu, apakah bisa disahkan? Demikian tadi adalah pengesahan jadwal acara konvensi dan tata tertib konvensi. Berikutnya ada laporan dari Bapak Pengurus untuk pada Bapak Bagian Bapak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati segenap pengurus DPRD Kabupaten Medan, yang kami hormati juga segenap dewan pakar dan penasihat PGRI Cabang Bojonegoro, yang kami hormati pula segenap pengurus PGRI Cabang Bojonegoro masa bakti 2021, dan tak lupa yang kami banggakan adalah segenap pengurus ranting dan perwakilan anggota yang tercatat dalam peserta konferensi cabang PGRI masa bakti 2022. Yang pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas nikmat rahmat daya dan anugerah-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan agenda kegiatan organisasi, yaitu melakukan konferensi PGRI yang dilaksanakan di Cabang dan merupakan akhir kegiatan dari kepengurusan masa bakti. Karena apa? Di dalamnya ada salah satu kegiatan reorganisasi. Ini terhadap program kerja itu sekilas. Kemudian yang perlu ditindaklanjuti juga kami berikan catatan tadi, yaitu tentang pengembangan organisasi. Karena apa? Kemarin di akhir, di penghujung ini, Nuwun Sewu, ada keinginan untuk membentuk ranting dari IGTKI. Nah, sampai tadi malam saya juga di-bel. Jadi ini saya sampaikan mesernya, kalau kesannya jadi semuanya dari ketua PGRI bengi-bengi lain jadi bengi cewek-cewek. Selamat malam B, ini lah, pokoknya nanti loh kalimatnya. B, saya tuh di PGRI dianggap gak? Loh, saya kaget, loh kok gak dianggap? Registrasi gak? Registrasi. Jawabnya tegas. Kemudian bayarin gak? Belum. Nah, jawabannya aku dengkor. Nah, dengkor dengan jawaban itu saya punya tempat. Oke. Di mana yang dikendali? Loh, nek PGRI ono kegiatan iku aku dijak. Ono kegiatan, harusnya aku ya dijaluk iku nang yo bayar. Nek gini oleh. Loh, logat dorannya muncul gini oleh. Nek iki ono kon percakapan nek aku gak dielokno. Aku lagi mikir sih Pak Tiono tak ben iku nuwun sewu. Niki semene. Ora diangkat-angkat. Maka akhirnya saja dengan sendirian, entah itu benar entah salah, tapi memuaskan yang jelas. Moga jawabnya begini. Jawabannya apa? Begini Bu, sebenarnya saya mohon maaf karena ini adalah di penghujung masa bakti saya, dan nanti di akhir masa bakti itu ada namanya pemilihan pengurus. Lah nek jenengan tak bentuk saya iki wong jenengan itu dengan saya dekat dan teman-teman guru-guru TK itu dekat dengan saya Bu. Aku khawatir itu milih aku kan gitu. Ini ayo Bu, besok saja pengurus baru yang terbentuk bentuklah ranting resmi sopir malah pembentukannya dan terjadwalkan. Enggak usah. Dan jenengan malah yo bayar iuran yo. Saya kata begitu, jangan saya bayar apa, sama ditegaskan tadi pagi masih seperti itu Pak.
Lah kewajibannya apa? Dan aku guru TK tetap gak kelar bayar. Wah. Nah, nah saya jelaskan. Kalau mau menjadi anggota ada kewajiban yang namanya iuran anggota. Anggota PG. Nah kalau mau mendapatkan adalah santunan dana kesejahteraan juga harus masuk menjadi anggota DSK. Kalau ingin mendapatkan santunan kesejahteraan dari kabupaten juga harus masuk pada kita. Ngunung-ngune anggota dia punya kewajiban yang sama seperti keanggotaan PG. Nah, sampai saya jelaskan berapa iurannya. Akhirnya dia bisa menerima dengan catatan tadi, pokoknya apa pegawai rating B, saya legal. Nanti dibentuk setelah kepengurusan PGRI Sabang baru terbentuk. Resmi di programnya juga rencanakan, barangkali itu nanti pengurus baru ingin mengubah silakan. Ini hanya rancangan program pengurus lama. Mas Abadi, 11 merencanakan di tahun 2021. Kalau tadi Pak Ketua PGRI Kabupaten gak sah ditunda nganek sok 2021 dan gagi granik dan gagi rapat pengurus untuk program kerja di tahun 2021 ya untuk pengurusannya. Kemudian pribun nanti saya harapkan, saya berharap program laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan kami bisa diterima, sebab kemarin sudah pra konferensi cabang semua mengiyakan, tetapi jenengan juga punya hak yang tidak bisa ditolak dalam konferensi, menolak juga diperbolehkan tapi dengan segala konsekuensi yang harus ditanggung bersama. Begitu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan, barangkali ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PGRI cabang Purworejo yang telah mendukung kegiatan yang kami lakukan pada kepengurusan 21 masa bakti 21. Dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus cabang, pengurus kabupaten yang telah membimbing dan memberi arahan sehingga sampai hari ini pelaksanaan konferensi bisa berjalan seperti ini. Dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan PGRI selama ini. Karena sekali lagi kami sampaikan PGRI adalah organisasi independen, tapi di dalam pelaksanaan kegiatannya tidak pernah bisa independen. Masih memerlukan organisasi lainnya, masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dan sebagainya. Sehingga pada kesempatan ini kami segenap pengurus masa bakti 21 mengucapkan terima kasih atas bantuan baik itu tenaga maupun pemikiran dan dana yang diberikan kepada PGRI. Kiranya itu yang kami sampaikan. Akhirnya wabillahi taufik walhidayah walhidayah walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada pimpinan. Sampaikan kepada pengurus masa bakti 21 tadi bahwa PGRI selain sebagai organisasi yang independen, maka organisasi PGRI adalah organisasi yang bersifat kolektif kolegial. Artinya bahwa semua kegiatan organisasi itu memang tidak harus semata-mata ditangani oleh satu atau dua orang, tapi secara bersama-sama. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, setelah dilaksanakannya Kongres Nasional ke-22 yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 7 Juli 2019 yang dilaksanakan di Gedung Bintama Jakarta, maka dihasilkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI hasil Kongres 22. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kebetulan masing-masing ketua ranting hadir, setelah masa bakti 21 berakhir, kemudian dimulainya si kegiatan keuangan dan lain sebagainya, namun juga hal-hal yang mendasar. Apa hal-hal yang mendasar itu, Bapak-Ibu sekalian? Yang pertama terkait dengan sebutan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi untuk sebutan nama pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah.
Ini nanti terkait dengan kop surat. Jadi nanti biar kita semuanya dari Kabupaten Blora. Maka yang benar adalah pengurus Kabupaten PGRI Blora. Sedangkan di tingkat cabang, maka nanti namanya adalah pengurus cabang PGRI Kabupaten Blora yang memberikan waktu kepada kami bertiga. Itu sebenarnya bukan berarti pengurus Kabupaten PGRI Kabupaten Blora yang terhormati dari ranting dan peserta anggotanya dan tamu undangan yang kami hormati pula. Langsung saja karena ini sudah ditunggu-tunggu mestinya dari anggota atau peserta ini sedikit penjelasan dari kami yang kemarin sampai terjadi F1 itu untuk ketua 1 dan wakil ketua, kemudian F2 itu sekretaris 1 dan wakil sekretaris, dan F3 itu bawahnya. Kami sampaikan kepada pembina semua untuk penjaminan ini dari ranting memberikan kemarin sebagai contoh yang dilaksanakan tanggal 10 September, 10 September 2020, itu satu untuk ketua itu Bapak Subandro dari Nating Bojo itu mendapatkan suara 7 yang memilih 7 dari Nating. Kemudian Bapak Pabung di SPGNN itu dari Polri, Ranting Polri itu ada 3 yang memilih dari Ranting, ada 3. Kemudian Bapak Asiman itu dari Ranting Pemataan, ada 3. Kemudian itu berhasil dari Ranting Bidang, 1 yang memilih dari Ranting. Kemudian Bapak Sutarino dari Ranting Karang suara 1. Kemudian Bapak Kusnato Sekini dari SMP 1 Purwojo itu ada 1, dan Bapak Agus Wianto Karanganyar itu ada suara 1. Kemudian untuk sekretaris itu ada Bapak Joko Paris SPGNPI itu dari Ranting Purwojo mendapatkan 10 yang memilih dari Ranting. Kemudian Ibu Ayunda Eka Pratini dari Ranting Muda itu ada 1. Kemudian Bapak Rasiman ada 1 dan Bapak Subagio ada 1. Kemudian Bu Ibu Firma Wahyu Ningsih dari SMP 1 Bojo. Kemudian Bapak Kasrin dari Ranting Sejarah 7 dapat 1 dan Bapak Bapak Suwetno ada 1. Kemudian Bapak Sutio RTPMN itu ada 1. Kemudian kita lanjutkan untuk berdaya dari Ibu Surati ada 9 dari Rati itu tadi di, dari Bapak Calon Ibu Surati dari Rati Mampir mendapatkan 9. Kemudian Ibu Sumini dari SMP 27 1, Bapak Bambang Sutrisno 1, Bapak Agus Wianto mendapatkan 1 suara. Kemudian Ibu Sustiana dari Rani Tata A 1, Ibu Sri Sumpung Sintari SMP 21 27 dapat 1. Kemudian Bapak Sutrisno SDPNN dari Bojo 1, dan Rizka, Ibu Rizka Kurniawati SPB itu dari mendapatkan 1, dan Bapak Nadiem SPB dari Nadiem Bojo mendapatkan 1. Ada
ada pernyataan terkini yaitu yang ditetapkan sebagai calon untuk pengurus itu ada 6 Bapak Kalis SPDMP, Bapak Lasiman SPD, Bapak Sudaryo SPD, Pak Ibu Permawani SPD, yang kelima Bapak Kasim SPD, yang keenam Bapak Bambang Suryono SPD. Kemudian dari hasil penilaian tadi ada F3-nya ada 9 itu hanya yang tercatat dan disahkan untuk F3-nya itu 1 Ibu Surati SPD MPD, 2 Ibu Susiana SPD, 3 Ibu Sri Puji Lestari SPD, dan 4 Ibu Rizka Kurniawati SPD. Wakil Subagio. Ketua Lasima. Wakil Bidasa. Rusak-rusak kosong Lasima. Wakil kosong. Ketua Lasiman SPD. Wakil kosong. Ketua Sumpratul. Wakil kosong. Ketua Lasiman. Wakil Sumpratul. Lanjut Ketua Lasima. Wakil kosong. Ketua Bapur. Wakil Kusmanto. Ketua Bapur. Wakil Kusmanto. Ketua dengan semua
Surabaya, acara pembukaan konferensi menjadi cabang Bogor Jawa telah selesai. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati-hati semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.